Hai guys, ketemu lagi dengan AA Irfan Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana mengetahui transaksi apa saja yang sudah kita lakukan selama 1 bulan ini. Jadi, kita tidak perlu repot-repot datang ke customer service untuk menanyakan transaksi bulan ini. Jadi, kita bisa langsung mengecek di ATM. Yuk, kita lihat aja langsung. Nah, ini dia guys. Ini kartu ATM MyBank-nya. Langsung kita masukkan ke dalam ATM. Nah, setelah kita masukkan, kita tunggu beberapa saat karena chip kita sedang dibaca ya guys. Nah, ini ada dua pilihan, yaitu untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita pilih yang bahasa Indonesia. Nah, setelah itu, masukkan nomor PIN Anda. Kita masukkan guys. Nah, ini kita harus hati-hati karena sifatnya rahasia. Jadi, jangan sampai orang lain mengetahui PIN kita. Nah, sebelah kiri adalah pilihan untuk penarikan tunai. Ada yang 100, 1.000, 500.000, 1 juta, ataupun 1.500. Ini adalah jumlah maksimal penarikan. Kemudian, yang sebelah kanan adalah pembayaran atau top up pulsa, transfer, registrasi, dan transaksi lainnya. Kita pilih yang transaksi lainnya. Nah, setelah itu, silahkan pilih jenis transaksi. Sini ada ganti PIN, info kurs, tarik tunai, info saldo, dan mini statement. Kita pilih yang mini statement. Nah, ini ada dua pilihan guys. Yang pertama adalah transaksi hari ini dan transaksi bulan ini. Nah, karena kita ingin mengetahui transaksi bulan ini, maka kita pilih transaksi bulan ini. Kita tunggu beberapa saat, nanti akan keluar struknya ya guys. Nah, ini dia guys. Nah, ini selama bulan ini kita sudah bisa melihat transaksi apa saja yang ada di ATM kita. Nah, jadi mulai awal bulan sampai akhir bulan. Nah, kita bisa melihat transaksi apa aja, baik debit ataupun kredit. Oke. Nah, setelah itu transaksi Anda sudah selesai. Apakah ingin melakukan transaksi lain? Kita pilih tidak. Oke, guys, demikian transaksi tutorial untuk mengetahui saldo 1 bulan terakhir. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu dengan AA Irfan Channel di video berikutnya.